Anak-anak pintar, ternyata Siti dan teman-temannya suka bermain gebokan batu alias kasti. Anak-anak, siapa yang pernah bermain gebokan batu? Bagaimana cara permainannya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Aturan permainan gebokan batu yaitu permainan antara dua regu atau kelompok yang menggunakan bola karet, batu, genteng, atau kaleng yang ditumpuk secara bergantian dengan hasil undian setiap regu melempar tumpukan batu atau genteng dengan bola. Bila ada lemparan yang mengenai tumpukan batu, maka dengan cepat yang lain berusaha menyusun kembali batu atau genteng tersebut yang berserakan. Dan regu lawan melempar bola pada regu yang menyusun genteng atau batu tersebut. Anak-anak, sudah tahu kan bagaimana aturan permainan gebokan batu? Sekarang, mari kita mengenal anggota keluarga Siti. Anak-anak hebat, di sini kita akan melihat keluarga Siti. Ada Zahra. Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Zahra masih sekolah SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil Paman Pak Li. Paman baru lulus dari SMA. Bisa kita lihat dari perbedaan usianya. Kalau Siti termasuk ke dalam anak-anak, Zahra sebagai remaja, paman dewasa, ayah dan ibu dewasa, kakek dan nenek dewasa. Untuk mengenal perbedaan usia, kita dapat melihat 0-12 tahun kategorinya adalah anak-anak, 13-17 remaja, 18-60 dewasa, lebih dari 60 termasuk lansia atau manula. Anak-anak di sini kira-kira termasuk kelompok mana ya? Tinggal dilihat dari usianya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.